Oke, dan selamat datang kembali ke Om Channel lagi, dan ya kali ini kita akan main game apek-apek mantap lagi aja ya. Kali ini gua bakal, seperti yang gua bilang sebelumnya ya, gua bakal nyoba pakai Watson. Asli gua nyoba pakai Lifeline, tapi ini Watson gua nyoba juga ya. Dan BTW gua udah nyoba berkali-kali dan ini benar-benar susah banget Watson untuk positioning ya. Dan BTW dia wajahnya kawaii banget ya anjir. Asli, kawaii banget. Anjir waifu gua, cuy. Oke, dan berlama-lama kita akan coba turun di mana enaknya ya. Kayak factory enak deh kayaknya. Oke, kita coba ke ya terserah dia lah. Hop. Oke, dapat Eva 8 auto, mantap. Oke, ini BTW aku gerakannya lumayan kayak orang pro gitu, padahal enggak pro anjir. Cuma buat kesan-kesan doang kayak pro gitu biar kayak orang takut gitu loh. Padahal enggak anjir. Ya. Oke, kita looting-looting mania dulu, cuy. Daripada kita bergabut di BTW. Tadi aku ngeliat ada orang turun di sini sih sebenarnya ya. Tapi gua enggak tahu ada berapa orang. Tadi gua ngeliat ada si gua tadi ngeliat ada Mbo Mirage, Mbo Bloodhound tadi. Ya pokoknya jangan sampai Bloodhound sih kalau menurut gua ya. Kita jujur Scott tidak. Oke. Kita tutup. Kita pasang jebakan di sini biar kalau ada orang masuk darahnya tinggal 1% gitu. Kesetrum langsung jeder mati kan, terus dapat kill aku mantap mawa. Yup 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 yup, kita kesini yup 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 yup. Yup yup. PT kalau misal gua pro di sini enggak masalah ya, Rek. Soalnya sisan yo koncoku nang real BTW anjir wah Revenant mati nih kan bener Revenant mati. BTW temanku di dunia nyata ngomong katanya jangan terlalu goblok ya di Apex Legend ya pakai ngok cak aku niat mau nolong lo emang lakar ya Rek, random ono kayak ngono Rek, lewes cupu mati modar minta nggak minta tolong bener-bener Rek, random ono kayak BTW. Wow, siapa itu? Oken. Nope. Oke. BTW aku agak heran. Ini kemarin kan gua jadiin medium dan itu FPS-nya malah ngedrop, Rek. Dan ini gua jadiin HD lagi dan enggak terlalu ngedrop ya. Oke, aduh percuma itu pagar, enggak mungkin bisa sih. Ancuk. Oke. Kita turun dulu dan kita akan ke sana, cuy. BTW aku masih kekurangan resource. Di mana resourceku masih sedikit-sedikit, mantap ya. Oke, kita sedia shotgun dulu deh apa nanti. Oke, gua enggak nemu peluru shotgun dong dari tadi ya. Gamblang. Oke. Semoga di sini ada peluru shotgun ya minimal. Ya. Yap, tidak ada sama sekali di sini, Bos. Ya pokoknya ngono lah deh. Intinya koncoku lagi nge-war lah. Ya, Mbok. Nang koncoku nang real lagi ngomong katanya lek bisa ojo terlalu goblok ya. Jadi tunjukno skillmu awamu iku duwe skill tapi yang ngono sisan awamu iku emang kadang rondo ceroboh terus jadi goblokin men ya mbola tak coba lah jadi pro nang kene katanya kocok aku pro kotol mungkin. Oke. Sumpah ini asli gak kelihatan banget ada gara-gara ada kotak gitu loh gua jadi gak bisa pandangan luas. BTW gua taruh jebakan di sini kali aja dia lewat sini. Oke. Aduh ada musuh lagi. Gable. Nang di. Sese. Oh, iku, gua kelihatan. Lagi ngapain, Bang? Dua orang ya. Oke. Gak ada Octane kayaknya. Tapi tadi gua denger ada suara Octane tadi. Aduh, gimana ya? Gua agak bingung nih. Mantap nih. Wait a minute. Oke. Oke, gua ngeliat ada musuh. Oke, tuh kayaknya Octane ya. Octane kayak gue. Itu si Great Asap gak sih? Si Bangalore ya. Ada musuh dong di sebelah kananku. Race. Oke, kita tembak dia. Armornya merah. Jamban. Armorku jadi biru. Jamban. Oke, kita sedia shotgun dulu. Ada jejak kaki soalnya di sini anjir. Kita turun. Oke, aman. BT Wah, ada si itu sih, ada si Bloodhound. Apa aku bilang? Teman. Gak bisa, gak seru, ada Bloodhound gak seru, gak bisa sembunyi, Bos. Aduh, sumpah hero yang paling aku gak senengin iku, sumpah ya, Rek. Ya gak senengin iku cuma Bloodhound sama Crypto. Iku ngetahui posisi musuh, anjir. Oke. Gua sembunyi dulu sini, cuy. Ini gila sih ini, 3 orang ternyata ya. Aslinya percuma sih sembunyi. Ini buat pengecoan aja. Kita lempar shuriken.
Aduh, aslinya percuma sih sembunyi naga ini. Pasti ada. Gak pakai sembunyi-sembunyi anjir lah. Here comes a new challenger. Kagak takut gua sama lu anjir, kagak takut. 3 lawan 1 sini gua emong kalian anjir lah. Oke, tapi kita harus main strategi, Rek. Jangan terlalu terburu-buru kalau enggak mati. Betul itu temanku ada di kolong. Gua niatnya tadi kabur sih, tapi karena temanku masih nge-war jadi gua bakal bantu dia. Dan ya, saya dibilang sama temanku juga. Oke, kita kenain dia, dia armor ungu lumayan. Kita dapat armor ungu. Oke. Boom. Kita tidak dapat. Oke. Oke. Oke, konsentrasi. Gak bisa dong. Aduh. Boom. Odar kan dia. Oke. Oh, BTW ada orang lagi. Oh, ini tadi baru dihidupin sama orangnya. Temennya yang baru dihidupin. Oke. Lu hilang anjir. Itu Race kayaknya ya. Si Race. Yang mati tadi kayaknya Octane. Blutonnya masih hidup rupanya ya. Ampun. Modar. Krik. Modar. Yes. Ya kita temu kuat nih anjir. Cici. Gila darahku anjir. Darahku gila. Sini kon. Nanti si sini. Blutton gue mati anjir. Oh dia armor merah tadi ya. Wah ini gak lucu sih ini. Dia armor merah cu. Oke gue nge-heal diri gue dulu. Ini bener-bener parah banget. Dan teman gue udah mati dong yang satu ini. Oke. Kita konsentrasi Rek. Bener-bener ini harus ngandelin skill dan otak pikiran sama strategi tubuh, raga dan jiwa dan seterusnya ya. Oke. Gue di samping. Surprise motherfucker. Boom. Oke. Selesai gak? Wah gila sih ini anjir. Duh tangganya gak play. I got you man. Oh gila gue nge-clutch dong. Apakah kalian tahu yang gue butuhkan sekarang adalah gue butuh heal. Aduh butuh heal. Nang di heal. Butuh heal-healan. Oke, ini gue nemu heal akhirnya, cu. Teori bersyukur, set battery. Gila. Oke, ada sinergi. Oke, kita main santai dulu, cuy. Tapi ini gak santai, ini Capital City, anjir. Aduh. Tolonglah. Gila, bentar. Gue tutup dulu, gue bakal pasang jebakannya Watson. Kita pasang trap. Setruman, aduh di sebelah kita ada musuh kan, gue udah bilang kan, gak aman anjir Capital City. Cak, kebuka lagi bangke. Tolong, please lah, please. Sonar detected, Bloodhound lagi. Aduh, gak seru banget ya anjir, musuhnya pakai Bloodhound semua, bangsul. Kita lempar bom aja apa ya. Kita lempar bom aja, cerita lempar bom. Buat pengecon. Aduh, dia udah depan pintu dong. Segimblang. Kabur. Oke. Gua ada di sini. Aman sih harusnya di sini. Aman sebentar. Enggak kelihatan dari bawah soalnya udah di sini ya. Cuma kelihatan dari kaca doang. Itu gua pasang ini dulu aja ulti. Ultinya si Watson gua kasih tahu deh. Itu dia ngasih energi tambahan listrik ke kita ya. Jadi bisa lebih cepat. Oke, kita pasang jebakan dulu di pintu, cuy. Si gamblang ada di sini, Bang Sur, Rifinan. Wah gila, gak bisa napas aku anjir. Kasih napas dikit, boy, ya ampun. Surprise, motherfucker, man. Oke, boom. Armor ungu lawan gua, gak bisa, bos. Bete ini orang-orang. Ooh, that's kind of small. Banyak yang make Revenant juga ya, cuy, biar gak bisa nge-skill. Wah, gila, asli. Oke, kabur dulu. Kabur, gue baru sadar ada self revive. Oh god, thank you man. Oke, kita self revive cuy. Di sini aman kayaknya. Beda temanku lagi mengalihkan pembicaraan sambil mengalihkan perhatiannya musuh. Mantap, emang untung ada Wraith di sini. Gue ngomong sampai kacau balau anjir. Oke, berhasil. Gue ada heal. Ada Phoenix. Untung gue ngambil Phoenix kit tadi. Aduh, gue udah gak punya heal sama sekali Rek. Asli 100% gue udah gak punya heal. Ini heal terakhir gue.
Kecuali yang sel-sel tuh ya, gue masih punya satu kok gak salah tadi. Sama ada ini satu nih, sinergi. Oke, kita reloading dulu. Dan fitur ini aku peluru shotgun gue hampir habis loh ini. Ohoy, finish him, cop. What the fuck, man? Kau lagi apa, bos? Gak bisa, bos. Ada gue di sini, bos. Gak bisa, bos. Shotgun emang pada best gaming bida. Oke, kita shotgun. Gak bisa di shotgun, habis peluru ya. Mantap sekali. Anjir. Gua baru sadar sejak kapan gua bisa ini ya, pakai quick scope gitu modelnya, kayak quick shoot gitu. Wah, beda ini aku pelurunya gua ganti ya, jadi Havoc Rifle. Gua make seadanya aja. Kayaknya tinggal satu squad lagi deh. Dan semoga ini gak 3 orang ya. Ini bener-bener gila gua sampai 3 orang. Oke, okay. Temen gua lagi nge-war dan BTW gua gak yakin bisa menang karena gua pakai Havoc Rifle. Oke, okay. Anjir Mirage, musuhnya, ini asli anjir. Ini badannya asli, gua tahu ini badannya asli. Mau kemana guys, sok. Cakrin ditutup pintunya. Wah. Oke, gua menang anjir. Oke, gua menang. 2 versus squad cuy. Dari awal match sampai di end match, gila banget. Oke, okay, gua ngekill 4 lumayan lah ya. Damage 1649 dan temen gua ngekill 6 2600. Oke. Okay. Gua cepet argo master karena telah mantap video gua kali ini cuy. Karena kalian bisa subscribe, like and comment dan jangan lupa beri tombol pada saya dan jangan lupa share ke kalian bagaimana cara bermain game Apex Legends Mobile dan bagaimana cara menggunakan Watson supaya efektif dipakai cuy. Karena jebakannya benar-benar efektif gua bilang ya. Tapi benar-benar susah banget ya. Kalian harus pinter-pinteran otak, akal dan jiwa raga dan tubuh kalian harus memiliki kesinkronisasian dengan otak kalian. Jadi ya bodoh amat ya gua ngomong apa sih anjir. Jadi gua tetap akhir mata sita mata one channel. Sampai jumpa di video gua berikutnya cuy.